Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Aisyah Lovers dan Ayat Inisius dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya, diberi umur yang panjang dan rezeki yang banyak. Kali ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru nih seputar Ayu Ting Ting. Namun para sahabat, sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Tujuannya agar kalian selalu mendapat berita terbaru dan terupdate seputar Ayu Ting Ting pastinya. Oke para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru nih. Yang mana beberapa hari yang lalu Ayu dan Bilqis mengisi di sebuah salah satu acara stasiun TV. Melihat hal itu pun, Ayu Ting Ting bangga melihat putri semata wayangnya, yaitu Bilqis Humairah Rojak, yang kini makin tumbuh dewasa. Bisa dilihat ya, Ayu Ting Ting tampak sangat bangga ketika melihat anak semata wayangnya, Bilqis Humairah Rojak, telah pandai membaca doa-doa. Selama bulan Ramadan, Bilqis rupanya akan mengisi acara anak-anak di stasiun TV, yang mana ditayang perdana Bilqis tampil sangat memukau bersama ditemani sang bunda. Momen ini pun direkam oleh Ayu dan dibagikan oleh Ayu ke sosial medianya. Bisa dilihat ya para sahabat, di situ Ayu memposting Bilqis dengan caption, "Assalamualaikum, jangan lupa saksikan lantunan doa anak. Iya teman-teman, setiap hari menjelang azan maghrib, juga menjelang berbuka puasa di Net TV. Nah para sahabat, bagi kalian yang mempunyai anak-anak, silakan mengikuti acara tersebut ya." Pastinya senang banget ya para sahabat, Neng Ayu melihat Bilqis yang sekarang sudah mulai berani tampil di acara salah satu stasiun TV. Ya, kita doakan ya para sahabat, semoga Bilqis bisa jadi anak yang soleha dan bisa mengikuti jejak karir ibundanya.